Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Bapak berharap kalian menjadi manusia yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka di sini artinya kalian bisa memerintah diri sendiri untuk selalu belajar, disiplin dalam segala hal yang baik, kreatif, dan inovatif. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, kalian mempunyai inisiatif sendiri. Materi kita hari ini adalah melanjutkan membuat proyek bersama berupa video kreatif. Tema videonya adalah ragam hias. Adapun video kreatifnya kita buat menggunakan kolaborasi antara animasi, text to speech, dan video editor. Ada 3 tahapan yang dilalui untuk membuat video kreatifnya. 1. Mendownload animasi bergerak di Google. Caranya bukalah Google. Kemudian ketik animasi bergerak di kotak pencarian. Setelah mendapatkan animasi yang kamu suka, tekan gambar. Akan ada beberapa pilihan. Pilihlah download gambar. Gambar akan tersimpan di galeri. Dua, membuat suara Google. Untuk membuat suaranya, carilah materi tentang ragam hias di Google. Caranya bukalah Google. Kemudian ketik di kotak pencarian ragam hias. Setelah mendapatkan teks materinya, tekan tulisannya dan bloklah dengan menyeret tanda blok warna biru atau hijau, sehingga teks yang kamu inginkan terblok semua. Selanjutnya klik tulisan salin atau copy. Langkah berikutnya ketik di kotak pencarian di Google Text to Speech. Pilihlah salah satu link Text to Speech. Selanjutnya tekan di kotak teks yang tersedia dan klik tempel atau paste. Kemudian geser ke bawah pilihlah bahasa dan jenis suaranya. Untuk bahasanya pilihlah Indonesia. Untuk jenis suara pilihlah yang kamu sukai. Setelah itu klik convert to MP3. Silah putar untuk mengecek suaranya. Kalau sudah bagus, silahkan klik download. Suara akan tersimpan di galeri. Pengertian ragam hias. Ragam hias adalah susunan. Nusantara ada banyak jenisnya. Ya, ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau disengaja dibuat.
Isma, nah ini. Ya, ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau disengaja dibuat untuk tujuan sebagai sarana memperindah atau sebagai hiasan. Ragam hias sering ditemui pada karya seni. Karya seni inilah yang dapat berupa tulisan atau batik, songket, ukiran, tenun, serta ukiran maupun pahatan yang ada di kayu atau batu. Pada Ya, ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau disengaja dibuat untuk tujuan sebagai sarana memperindah atau sebagai hiasan. Ragam hias sering ditemui pada karya seni. Karya seni inilah yang dapat berupa tulisan atau batik, songket, ukiran, tenun, serta ukiran maupun pahatan yang ada di kayu atau batu.